that is better in every day. But then I feel it, that you'll be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I'll... 8. Oh ini tentang cyber law. Ikutan nonton ya, Wis? Iya, boleh. Laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Sindikat penjualan data pribadi diringkus Polres Probolinggo, Jawa Timur. Sindikat beranggotakan 6 orang mampu meraup untung ratusan juta rupiah. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Rekwanto mengatakan total 153 orang dalam kasus penangkapan sindikat cyber dibawa ke Polda Metro Jaya sore ini. Setelah pendalaman di Polda, seluruh warga informasi yang menjadi pelaku penipuan cyber itu akan diserahkan kepada kepolisian Tiongkok. Serem banget ya di era digital sekarang. Iya, tapi cyber lokal apa sih? Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Ruang lingkup cyber law. Jonathan Rosnor membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa hal. Yang pertama ada copyright, yaitu hak cipta. Yang kedua ada trademark atau hak merek. Yang ketiga ada defamation, yaitu pencemaran nama baik. Yang keempat ada hate speech. Yang kelima ada hacking. Keenam ada virus. Ketujuh ada illegal access, yaitu penyerangan terhadap komputer lain. Yang kedelapan ada regulation internet resource. Yang kesembilan ada privacy. 10 ada data care. 11 ada criminal liability, ke-12 ada procedural issue, yang ke-13 ada electronic contract, yaitu transaksi elektronik, ke-14 ada pornografi, yang ke-15 ada robbery, yaitu pencurian lewat internet, ke-16 ada consumer protection, yaitu perlindungan konsumen, ke-17 ada e-commerce, dan yang terakhir ada e-government, yaitu pemanfaatan internet dalam keseharian. Tujuan cyber law. Cyber law sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyber law sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganannya. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, cyber law sangat dibutuhkan karena menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Cyber law sangat dibutuhkan karena kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan untuk tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bacakan dengan tujuan cyber law. Yang pertama, perlindungan privasi dan data pribadi. Yang kedua, pengaturan transaksi elektronik. Yang ketiga, keamanan sistem dan jaringan. Yang keempat, hak cipta dan kekayaan intelektual. Yang kelima, penanggulangan kejahatan cyber. Yang keenam, pengaturan keamanan jaringan sosial. Yang ketujuh, penegakan transaksi keuangan digital. Yang kedelapan, penegakan hukum internasional. Yang kesembilan, pengaturan etika dan tanggung jawab digital. Dan yang kesepuluh, penyelenggaraan bukti digital. Baik, selanjutnya saya akan memberi contoh studi kasus dari tindakan cyber law yang pernah terjadi di Indonesia.
kasus ini tentang pencemaran diri pribadi orang lain melalui internet. Yaitu, terdapat seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyari selaku mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di rumah sakit tersebut, Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita tersebut, serta pihak rumah sakit tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian, Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak rumah sakit Omni Internasional marah dan merasa dicemarkan. Lalu, rumah sakit Omni Internasional mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Kemudian, putusan pengadilan pada kasus tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari diputus bersalah dalam pengadilan. Dan waktu itu, Prita sempat ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena terjerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Namun kemudian, kasus ini menyedot perhatian publik yang berimbas muncul gerakan solidaritas Koin Kepedulian untuk Prita. Dan pada tanggal 29 Desember, Prita divonis bebas dari pengadilan.